muncul juga nama Pak Ahok nih Pak di survei Litbang juga Pak Anies pertama dan Pak Ahok kedua. Nah kalau kemudian nanti akan duel kembali Pak dengan Pak Ahok akan seperti apa? Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, layanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Karena warga Jakarta ini merasakan betul kondisi perekonomian dunia sedang berat. Ekonomi nasional juga punya tantangan besar. Dan rakyat di Jakarta merasakan juga. Kita merasakan warung-warung, ojek, kemudian pedagang kaki lima, toko-toko, baik yang toko online, yang toko offline, semua sedang membutuhkan perhatian soal kebijakan perekonomian di sini. Itu yang jadi fokus. Jadi pilkada ini harus pilkada tentang rakyat, bukan pilkada tentang siapa yang berada di panggung saja, gitu ya.